Dan atatoyur kata Rasulullah SAW dalam hadis atiyaratu at rotu syirkun atiyah at syirkun atiyah at tatoyur itu syirik tatoyur itu, itu syirik tatoyur itu syirik toyur diambil dari kalimat toir toir artinya burung dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah kalau mereka hendak pergi mereka mencari jenis burung tertentu kemudian mereka lepas atau mereka usir kalau tatkala mereka lepas burung tersebut burung tersebut terbang ke kanan mereka lanjutkan proyek mereka mereka bersafar tapi kalau burung tersebut ternyata ternyata terbangnya ke kiri, enggak jadi safar. Kenapa? Tatkala burung tersebut terbang ke kanan berarti nasib mujur. Kalau burung tersebut terbang ke kiri berarti nasib apa? Sial. Nah, kalau burungnya enggak terbang-terbang <giranya> jadi sate aja. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Mengkaitkan nasib sial dan nasib mujur dengan seekor burung. Dan tidak masuk akal. Apa hubungannya burung terbang ke kanan kemudian nasib pemujur? Apa hubungannya? Apa kaitannya kalau burung terbang ke kiri kemudian kau nasibnya sial? Tidak ada hubungannya. Ini disebut dengan tatoyur. Kemudian digunakan dalam istilah yang lebih luas. Yaitu menganggap nasib sial terhadap hari tertentu, terhadap bulan tertentu, terhadap burung tertentu, terhadap hewan tertentu, terhadap tempat tertentu. Seperti dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Seperti seorang menganggap adanya hari sial hari buruk. Contoh, ada dua orang ingin menikah. Lelakinya lahir pada tanggal 17 hari Rabu Pahing misalnya. Istrinya lahir tanggal 13 Jumat Kliwon misalnya. Ini tidak bisa langsung nikah begitu saja kalau menurut sebagian orang harus dihitung dulu. Entah pakai rumus apa. Entah rumus porkas dan yang lainnya. Intinya Terkadang keluarnya tahun depan setelah dihitung-hitung, oh, kamu hanya boleh nikah pada tanggal 12 Wage 6 bulan lagi. Wah, ini dua mempelai stres ini. Kita tidak <gat> bisa segera menikah. Ini hitungan bikin sial. Kenapa? Gara-gara tertunda apa? Pernikahan. Ini bikin repot. Hidup jadi repot seperti ini. Ini hitung-hitungan perimbunan macam-macam ini buang ini kesyirikan semuanya. Tidak ada dalam Islam seperti ini. Seperti orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka menganggap sial bulan Syawal. Tidak ada pernikahan bulan Syawal. Maka dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Aisyah, Nabi mengadakan akad nikah dengan Aisyah bulan Syawal. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Aisyah juga bulan Syawal. Hidup serumah bersama Aisyah juga bulan Syawal. Kenapa dianggap bulan Syawal bulan yang sial? Seperti orang-orang Arab jahiliyah dulu menganggap bulan Safar bulan sial. Sekarang kaum muslimin juga ada menganggap demikian, menganggap Rabu terakhir di bulan Sofar adalah hari apa? Sial, sehingga harus bikin salat anti bala atau macam-macam. Ini adalah adat jahiliyah. Menganggap hari tertentu, hari Rabu di akhir bulan Sofar adalah hari yang sial. Ini adat jahiliyah. Rasulullah SAW pernah bantah dalam satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "La Safar, tidak ada kesialan dalam bulan bulan sial." Dalam bulan Sofar. Tidak ada kesialan dalam bulan bulan sofar. Sebagian orang menganggap kalau mendengar ada burung hantu datang ke rumahnya, boom, boom, wah udah ini nasib sial, berarti akan ada yang meninggal apa? Dunia, apalagi dua ekor, boom, boom, bim, bim, boom, boom, wah repot ini. Padahal bur dua burung hantu tersebut lagi pacaran. Akhirnya dua orang akan meninggal dunia. Ini dari mana seperti ini? Burung hantu kok disalah-salahkan? Ada orang keluar rumah tahu-tahu dibeolin oleh burung merpati, maka dia menganggap hari itu hari sial. Dia tidak jadi keluar rumah hari ini saya cuti. Kenapa baru keluar rumah kena burung beolan burung merpati? Ya burung merpati juga tidak tahu anda mau keluar dan tidak kasih tahu. Ada teman saya cerita, temannya protes waktu dibeolin burung merpati. Merpati, maka dia berbicara dengan burung tersebut. Dia mengatakan, wahai burung merpati, bumi ini luas, kenapa kau pilih kepala saya? luas ngapain, ya burung merpati tidak milih-milih kamu kena keluar ya kena salah sendiri dianggap sial kalau dia oleh burung merpati yang paling parah ada yang menganggap angka 13 angka sial ya apa bedanya angka 13 sama 14 sama 12 apa bedanya ya 11 12 <tik> tidak ada bedanya 13 14 apa bedanya dianggap angka 13 angka sial lihat Indonesia apa ada pesawat kursi angka 13 ada atau tidak Coba cari pesawat apa yang ada, kursinya nomor 13. Takut orang. Takut. Anggap sial. Antum cari hotel lantai 13 di Indonesia, ada atau tidak? Takut orang. Ya akhir, meskipun pesawatnya tidak ada angka 13, waktunya jatuh, tetap aja jatuh. Waktunya meledak, tetap aja apa? Meledak. Di Arab Saudi nggak ada seperti itu. Hotel mau lantai 13, kamar 13, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Kenapa kita merepotkan hidup kita seperti ini? Dan ini ternyata kita dapatkan dari orang-orang barat yang katanya mereka telah mencapai teknologi yang tinggi. Katanya mereka canggih. Begitu angka 13 otaknya buntu semuanya. Kenapa bisa angka 13? Sial. Ya saya punya istri 13 bersaudara. Berarti anak ke 13 anak sial. Istri saya 13 bersaudara. Orang bugis banyak anaknya ya. Anak adik, adik istri saya yang nomor 13 itu anak sial? Ente tidak boleh punya anak nomor 13. Akhir dari mana seperti ini? Dari mana? Kau goblokan dan kedunguan namun diikuti oleh kaum muslimin. Diikuti oleh kaum kaum muslimin. Saya sendiri angka 13 itu bukan angka sial bagi saya, bahkan angka keberuntungan. Ya. Mau dengar ceritanya? Apa enggak usah? Ha? Boleh ya, sebentar aja ya. Jadi enggak usahlah. Huh? tapi dengan, ini artinya sekedar cerita aja biar lebih. Jadi dulu waktu saya SMA saya pernah ikut lomba cepat cerdas apa? Cerdas tangkas, cepat cepat tepat, cepat tepat. Saya bukan pembicara utama, tidak. Biar antum tidak memuji saya ya. <gifat> saya bagian pendamping sebelah apa? Sebelah kanan. Pembicara utama cewek. Sampailah kita pada babak final tingkat kabupaten maksudnya. waktu itu ada saingan kita orang dari sekolah Kristen. Sekolah Kristen Akhirnya mereka main curang. Kenapa harusnya ada satu pertanyaan kita menang, namun kita disalahkan. Di antara pertanyaan tersebut waktu itu, apakah ci suatu jenis cacing disebutkan? Saya lupa. Cacing apa yang ada pada sapi? Cacing apa? Cacing apa? Cacing sapi. Intinya ada cacing. Kalau di babi kan cacing pita ya. Kalau di sapi cacing apa? Hah? Cacing sapi. Oke, cacing sapi lah. Intinya saya lupa nama cacingnya. Intinya ditanya, cacing ini berada di hewan apa? Maka segera kita pijit bel, Pet. Kita jawab, juru bicara saya mengatakan cacing di ada di sapi. Kata orangnya kurang seratus. Kok kurang seratus? Kok bisa kurang seratus? Padahal benar. Kata dia anda tidak menjelaskan di mana di sapi tersebut. Apakah di dagingnya? Kan bisa jadi di tulangnya. <tuh> jadi mereka mencurang. Tidak mau kita Islam yang apa? yang menang. Ya sudah tahu cacing, ngapain cacing di tulang ya. Akhirnya ada satu pertanyaan penentuan tentang masalah matematika. Saya itu bagian spesifik matematika. Tentang bertanya tentang logaritma, saya masih ingat. Waktu ditanya, biasanya dia setelah menyampaikan pertanyaan, saya langsung pejet ada waktu beberapa detik untuk ngitung. Pejet dulu yang penting, Tet, baru hitung dulu, baru jawab. Pas tatkala itu, saya salah dengar soal. Dia tanya, saya pejet, tet, saya hitung, gak ketemu-ketemu. Rupanya yang ada kelompok kan tiga kelompok, kelompok di ujung hitung juga. Oh, 13, 13. <laughs> saya dengar, 13 kata saya. <laughs> Ternyata benar akhirnya juara satu. <laughs> Berarti 13 tidak selama angkanya angka sial. Apa 13 apa hubungannya dengan angka sial enggak sih, teman? Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sebagian orang ya. Ada orang baru keluar rumah misalnya atau misalnya baru buka toko begitu buka toko pertama orang pertama kali orang yang beli matanya buta waduh sial masa pembeli pertama matanya buta saya tutup toko aja deh nggak mau ada orang seperti itu saya pernah ketemu seorang pembantu di Madinah dia bilang Ustaz tolong carikan saya saya ingin kerja carikan saya kerja Maka saya hubungi teman saya orang Saudi ini ada pembantu ingin kerja oh kita kerja sama saya maka saya bilang Mbak ini ada teman saya silahkan Mbak kerja di rumahnya Besok mulai kerja mbak hari Sabtu. Kata mbak ini, waduh, saya nggak bisa kalau pertama hari kerja hari Sabtu. Nggak bisa, kenapa? Saya dilarang sama guru saya. Kenapa? Dianggap kalau kerja hari pertama hari Sabtu hari sial. Dalam hati saya, makanya jadi pembantu terus kayak begini. <guluh> ya akhirnya apa hubungannya kalau kerja pertama hari Sabtu hari sial? Orang Saudi dahulu hari pertama kerja mereka hari apa? Sabtu. Mereka liburnya dulu Kamis Jumat. Hari pertama kerja hari Sabtu. Apakah mereka semua sial? Dari mana ini dari mana seperti ini menyusahkan hidup merepotkan hidup dan memundurkan orang seperti ini caranya Disebutkan ada seorang raja dia keluar dari istananya waktu dia keluar dari pagar istana dia ingin berburu atau berjalan-jalan dia melihat ada seorang yang buta maka dia mengatakan ini sial orang buta ini penjarakan orang buta tersebut supaya saya tidak sial maka dipenjarakanlah orang buta tersebut lantas sang raja pergi kemudian balik di sore hari setelah balik dia bebaskan dia kemudian membebaskan orang buta tersebut Kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah, hari ini saya tidak sial, karena kau saya penjarakan. Kata orang buta tersebut, justru anda yang bikin saya sial hari ini. <guluh> saya di penjara gara-gara apa salah saya, kenapa saya di di penjara? Sebenarnya yang bikin sial siapa? Jadi intinya para hadis yang Subhanahu Wa Taala ini namanya tatoyur dan ini banyak beredar di tanah air kita. Ya. Contoh di tanah air kita yang paling banyak seperti orang meyakini kalau nabrak kucing bakalan sial. Sampai saya kemarin ditanya, Ustadz, menurut keyakinan kita, kalau kita nabrak kucing, kita harus buka kaos dalam kita. Kemudian kita jadikan kain kafan buat kucing tersebut. Terus ditahlilin maksudnya. Mengenai kasih kain kafan, kenapa harus kain kafan sama apa? Kucingnya. Saya bilang, tidak ada kesialan dalam Islam kecuali karena maksiat. Di Islam itu nggak ada sial, enggak ada namanya tempat sial, enggak ada namanya hari sial, enggak adanya angka sial, yang bikin sial itu apa maksiat Nah kalau anda nabrak kucing dengan sengaja maka anda akan sial. Sebagaimana seorang wanita masuk neraka jahanam kata Nabi saw. Dhaqolatim imra'atun naro fihirrotin habasatha hatta matat la hiya akalatha wa la hiya Tarokat ha atau amat tarokatha tak kulumin art kata Nabi saw seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dikekang sampai akhirnya mati kucing tersebut tidak dia kasih makan kucing tersebut dan dia tidak lepaskan kucing tersebut mencari makan sendiri akhirnya masuk neraka jahanam nah kalau anda waktu naik mobil sengaja nabrak kucing ya itu celaka namanya itu sial namanya karena anda bermaksiat tapi kalau anda nggak sengaja maka tidak dikatakan nasib sial ya kalau anda nabrak kucing kodarullah Ya anda pindahkan kucing tersebut agar tidak mengganggu di jalanan, pindah ke tempat misalnya tempat sampah atau dikuburkan nggak jadi masalah. Ya sebagai untuk kebersihan, namun tidak perlu buka apa kaos, kaos dalam. Ada-ada <gifat> saja ya. Di Saudi kucing ditabrak sangat sering, hampir sering tiap hari mungkin kita lihat kucing ditabrak. Kenapa? Orang-orang Saudi kalau bawa mobil kenceng-kenceng, nah kucingnya perang nggak lihat-lihat keperak, keperak sering. Ya mereka tidak tahu. Saya sendiri pernah naik mobil dengan teman saya nabrak kucing nggak tahu kucingnya main di lampu merah ya ketabrak terus bagaimana mau kita turun orang mobil dari turut eh ya, nanti ada petugas kebersihan yang mengambil kucing tersebut apakah dikatakan sial tidak namanya nggak sengaja bayangkan tabrak kucing di tanah haram apa sialnya kayak apa ini cuma tabrak kucing cuma sekitar sini di bekasi jakarta apa hubungannya ini tabrak kucing di tanah haram juga tidak sial karena tidak sengaja kalau sengaja itulah maksiat karena kita katakan tidak ada kesialan kecuali bersama kemaksiatan. Kalau Anda melakukan maksiat, Anda akan sial. Entah sial di keluarga, entah sial dalam pekerjaan, ya. Pokoknya sial. Kenapa? Maksiat mendatangkan apa? Kesialan.